Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani fi din, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sesudah kematian kita dengan tidur yang merupakan perlambang dari kematian seorang anak manusia, agar kemudian dengan bangunnya dia merasa ini merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan tiada yang bisa membangunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rekam jamaah sekalian, betapa tidak sedikit kita dengar, kita baca, kita saksikan peristiwa bagaimana seseorang yang sudah, yang kemudian dia tidur, kemudian dia tidak kembali lagi, dia tidak bangun lagi. Artinya Allah sudah menyelesaikan ajalnya untuk mereka. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini termasuk ke dalam yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk taubat kepadanya, kesempatan untuk inabah kepadanya, kesempatan untuk memperbaiki diri kita, dan kesempatan untuk menambah-nambah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah. Rahu Tirmidzi maqala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja, siapa yang takut, siapa yang merasa takut, maka adlaja, maka dia akan berangkat duluan. Dia berangkat yang paling duluan. Wa man adlaja balagal manzil, dan siapa yang adlaj, siapa yang berangkat duluan di awal malam, maka dia akan lebih cepat sampainya dibandingkan dengan yang lain. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ingatlah, ketahuilah bahwa yang namanya dagangannya Allah itu, barang dagangannya Allah itu amat mahal. Sil'atullahi ghaliyah, barang dagangannya Allah itu mahal, mahal sekali. Ala inna sil'atullahil jannah, dan ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu ialah surga. Dagangan Allah itu adalah al-jannah. Riwayat Tirmidzi, dan dia katakan hadis ini hasan. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pendek tapi mengingatkan kepada kita tentang hal yang sangat penting, sangat prinsip di dalam kehidupan umat manusia, agar jangan sampai dia itu kemudian salah paham, gagal paham, tidak mengerti bagaimana dia mengisi kehidupan ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, man khafa adlaj, siapa yang dia takut. Takut kepada siapa? Yang takut kepada Allah. Dia yang takut kepada neraka, maka dia pasti dia akan adlaj, dia pasti akan berangkat sepagi mungkin, seawal mungkin, dia yang akan duluan. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, dan untuk yang demikian maka dalam mereka berlomba-lomba. Dan karena kemudian simbol dari pembuktian bahwa dia adalah betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah adlaj, adalah supaya dia yang selalu mengambil peran yang duluan, yang pertama, yang di awal, itulah merupakan bukti yang sangat jelas bahwa dia adalah takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ternyata jamaah sekalian, buah dari adlats itu yaitu saro min awalil lail, yaitu berjalan di awal malam, di saat manusia belum berjalan, di saat manusia masih tertidur pulas, di saat manusia masih berleha-leha, kemudian dia mau berangkat duluan, maka Allahnya Rasulullah katakan balagol manzil, maka dia akan cepat sampainya ke tujuannya. Jamaah sekalian, hari ini kita bisa menyaksikan, bisa merasakan bagaimana di saat di kota-kota besar sudah banyak kemacetan, kerodit, sehingga kemudian untuk hanya menempuh waktu, menempuh jalan hanya 2-3 km bisa sampai 1-2 jam. Kenapa sampai seperti itu? Adalah karena kita berangkat bersama-sama dalam kondisi yang mepet waktunya, dalam kondisi yang kritis. Coba kalau kemudian kita mengambil inisiatif berangkatnya itu di awal-awal, di saat manusia itu belum berangkat, maka niscaya balagol manzil, dia akan cepat sampai, dia akan duluan, bahkan dia akan merasakan nikmatnya perjalanan karena tidak ada yang namanya kemacetan atau kekeruditan di jalan. Perlambang dengan jelas kehidupan kita di dunia hendaknya bisa kita pakai untuk menjadi renungan bagaimana gambaran nanti untuk menata masa depan kita yang jauh, yaitu di kampung akhirat. Yaitu bahwa salah satu resep kunci agar kita kemudian bisa memuluskan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adlaj, yaitu dengan berangkat di awal-awal, saro min awalil lail, yaitu at-tasmir fi ta'ah, yaitu maksudnya adalah bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian manusia banyak yang salah paham. Mereka karena silau, karena terpukau dengan hijaunya dunia, dengan pesona gemerlapnya dunia, kemudian mereka mengatakan hidup hanya sekali, mari kita nikmati. Hidup hanya sekali, mari kita nikmati. Menikmati hidupnya maksudnya itu bukan suatu kesalahan. Tapi kalau kemudian itu dampaknya adalah melemahnya dia kepada perhatiannya kepada kampung akhirat, itulah yang menjadi musibah bagi manusia. Oleh karena apa? Oleh karena betapapun mempesonanya dunia ini, betapapun hijau ranumnya dunia ini, betapapun memikatnya dunia ini, tetap saja dia adalah fana. Dia tidak lama. Jangankan kita manusianya, bahkan buminya itu pasti akan hancur, lebur, binasa, rusak, binasa. Apalagi kemudian manusianya, yang jelas usianya itu jauh lebih pendek daripada usia bumi itu sendiri, usia dunia itu sendiri. Maka oleh karenanya kemudian mereka-mereka yang sedang ternina bobokkan, terlalaikan dengan gemerlap dunia, kemudian seraya dalam saya bersamaan mereka meremehkan, mereka menyepelekan persiapannya untuk kamu akhirat, untuk inilah hadis ini ditujukan. Ingat bahwa sungguhnya yang namanya dunia itu adalah hanya merupakan terminal saja, hanya merupakan persinggahan saja, bukan merupakan akhir. Ini bukan tempat tinggal kita, inilah kita sedang dalam menempuh perjalanan sebagaimana yang Rasul sabdakan kun fid dunya ka'annaka ghorib au abiri sabilin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang asing dan seperti orang yang menempuh satu perjalanan. Ya mas kalian, kenapa sampai orang itu takut, sampai kemudian dia itu berpagi-pagi, dia berebut di awal-awal waktu agar dia mendapatkan yang terbaik. Kenapa demikian? Oleh karena bahaya mengancam dirinya setiap saat. Pertama, yaitu ancaman kematian. Kematian itu tidak tahu kita datangnya kapan, tapi dia pasti dia datangnya kepada kita. Sementara dalam sejarah ribuan tahun kehidupan manusia, nyaris tidak ada lagi celah tentang bagaimana kapan matinya manusia itu, dari usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Semuanya tidak ada celah lagi kecuali manusia. Sudah ada contohnya. Ada yang meninggal di usia saya, ada yang meninggal di usia jenengan semuanya. Tidak akan ada yang celahnya bahwa yang namanya kematian itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun kepada manusia tanpa pandang usia, pandang tempat sama sekali. Sementara kemudian mereka kena takut
Kemudian mereka berpagi-pagi, mereka berusaha di awal waktu. Kenapa? Karena mereka khawatir di saat kemudian ajal menjemputnya itu, dia belum mempunyai bekal yang cukup sama sekali, bahkan belum berbekal sama sekali, bahkan merasa bekalnya begitu sedikitnya. Sementara kematian mengancam, ancamannya begitu serius, tidak tahu kapan datangnya, dia akan datang tiba-tiba. Apa yang akan terjadi kalau kemudian di saat ajal menjemput kita, kita sedang terlena-bubukkan dengan dunia, terlenakan dengan hijau ranumnya dunia, kemudian kita belum berbekal sama sekali untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh itu. Maka kemudian orang yang sampai kepada kesadarannya, sampai kepada hidayahnya, dia pasti akan khofa, dia pasti akan merasa takut kalau kemudian dia kemudian terlena-bubukkan oleh dunia ini. Maka akhirnya kemudian adlaja, dia kemudian saro min awalil lail, dia kemudian akan tergopoh-gopoh, dia bangun, dia akan langsung ingat bagaimana dia akan bisa segera datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, segera dia untuk menjemput, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, berusaha secepat-cepatnya, seawal-awalnya. Dan kemudian ketika itulah kemudian ada orang yang mungkin berkomentar dengan nada mereng, kenapa begitu ribetnya, begitu sulitnya menjadi kaum muslimin, menjadi orang yang beriman. Pagi-pagi di saat kita masih capek, masih belum habis kantuknya, kemudian kita diminta untuk segera berangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah beratnya menjadi orang yang beragama Islam. Mungkin ada yang punya mentar demikian. Maka untuk itulah kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah hai kalian manusia semuanya, dagangan Allah itu mahal sekali, dagangan Allah itu mahal banget. Dan apa itu dagangan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna sil'atallahi al-jannatu, ketahuilah bahwa semuanya dagangan Allah yang mahal itu namanya adalah surga. Jadi jamaah sekalian, surga itu mahal, tidak murah sama sekali. Namanya mahal, kita butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Kalau harganya murah, kita mungkin dengan usaha sedikit, usaha yang ringan-ringan saja, kita sudah mendapatkannya. Tapi karena surga itu begitu mahalnya, maka untuk mendapatkannya memang membutuhkan yang namanya perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perhatian, membutuhkan yang namanya prioritas. Kenapa? Karena yang mahal itu tidak akan bisa kita jangkau dengan kemudian berpangku tangan, berliah-liah, bersantai-santai atas nama hidup hanya sekali. Mari kita nikmati, misalnya seperti itu. Nah, maka kemudian bagi orang yang beriman, jemaah sekalian, dia akan fokusnya adalah menyelamatkan dirinya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya, dan itu tidak lain caranya kecuali dia kemudian adlaja, yaitu saro min awalil lail, dia akan tergopoh-gopoh, dia akan bersegera, fafirru ilallah, dia akan segera lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berpangku tangan, dia tidak mau kemudian duduk diam, dia tidak mau berjalan pelan-pelan, dia akan ngebut, dia akan berjalan secepat-cepatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal takwa, iman dan takwanya itu sendiri. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumil qiyamati hufatan uwatan hurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yang dhuru ba'du mila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhammahu, al-amru asyaddu min ayyuhammahum dhalika. Wa fi riwayatin al-amru ahammu min ayyang dhuru ba'du mila ba'd. Muttafaqun alaihi. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan hurla. Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, hufatan uratan, telanjang bulat, hurlan, bahkan ghairu makhtulin, yaitu dia tidak atau belum dikhitan. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, demikian ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, laki-laki, perempuan,
bercampur baur dalam keadaan telanjang bulat pada hari itu, saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya. Apakah demikian? Kemudian Rasulullah menjawabnya, wahai Aisyah, urusan pada hari itu jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada yang satu itu memperhatikan yang lainnya, telanjang bulatnya itu sendiri. Dalam riwayat ini disebutkan, urusan waktu itu lebih mengerikan, lebih penting daripada sekedar memandang yang laki memandang yang perempuan, yang perempuan memandang yang laki, yang dalam keadaan telanjang bulat itu. Muttafaqun alaih. Ya maksudku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran ya tentang bagaimana di padang mahsyar, ya di padang di mana kemudian tempat berkumpulnya manusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Dan bagaimana Rasulullah menggambarkannya, saking mengerikannya, saking sibuknya, saking repotnya, saking kemudian ketakutannya luar biasa. Kemudian walaupun mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan kemudian mereka dalam keadaan belum dikhitan, tapi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena saking mengerikannya, saking sibuknya pada hari itu, yaitu pada hari yang dibangkitkan, yaitu di padang mahsyar. Maka kemudian Syaikh Ibnu Qayyim mengatakan, yakhrujun nasu min kuburihim kayyumin waladathum ummahatuhum. Maka pada hari itu manusia dikeluarkan semuanya dari alam kuburnya seperti pada hari di mana dia dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Yani fi kamalil khalqah, yaitu dalam keadaan ciptaan yang sempurna, yaitu ciptaan Allah yang sempurna. Kama qala ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Al-Anbiya ayat yang ke-104. Maka manusia pada hari itu kami akan kembalikan keadaan manusia awal khalqin nu'iduh, yaitu seperti di awal penciptaan, maka kami kembalikan dia menjadi seperti awalnya. Maka kemudian ketika Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yani uratan yang dulu ba'du mila ba'din. Bagaimana ya Rasulullah, kemudian telanjang bulat laki perempuan campur jadi satu, apakah kemudian tidak saling memandang? Maka kemudian Rasulullah menjawabnya, al-amru akbaru aw adhamu min ayyuhammahum dzalika. Jadi kalau hanya sebatas itu, manusia tidak lagi mempunyai kesempatan, manusia tidak punya lagi ya rasa untuk kemudian berpikir bagaimana membayangkan orang lain itu telanjang bulat. Karena apa? Karena likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu, di antara mereka pada hari itu semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, menyiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuatkannya di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, nas'alullah taala ayyungjina wa iyyakum min adzabin nar wa yaj'alna wa iyyakum mimman yakhafu wa yarju. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya Allah menyelamatkan kita juga jenengan semuanya, kita semuanya dari azab api neraka, dan menjadikan kita semuanya termasuk orang yang takut kepadanya dan berharap penuh kepadanya, agar kemudian kita bisa selamat, diselamatkan hidupnya kita sampai kita menutup mata sampai ajal bilang kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adalah pengennya mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.